Halo sahabat ruangsiswa.net, selamat datang kembali di ruangsiswa.net, bimbingan belajar online dan offline berbasis soal. Nah, kembali lagi nih dengan Kak Nana, tapi sebelumnya Kak Nana ingin mengucapkan selamat tahun baru 2020 untuk sahabat Rusa yang ada di seluruh Indonesia. Semoga di tahun yang baru ini kita memiliki semangat baru lagi dan apa yang kita cita-citakan di tahun yang lalu yang belum terwujud, bisa terwujud di tahun ini, oke? Okay? Oke, lanjut langsung aja. Oh ya, Kak Nana mempunyai sedikit informasi bahwa aplikasi ruangsiswa.net dapat diunduh melalui Play Store sehingga kalian bisa mengakses ruangsiswa.net dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian inginkan. Nah, tapi jangan lupa, kalian harus juga bergabung bersama ruangsiswa.net agar kalian bisa dengan mudah mengakses website kami. Oke? Langsung aja, Kak Nana kali ini akan membahas materi yang ada di grade 10, yaitu materi biologi yang ada di grade 10 dengan kode soal 10B10111476. Nah, kalian bisa langsung cek kode soal ini di website kami, yaitu di www.ruangsiswa.net. Materinya adalah tentang ekosistem. Jadi ini materi ruang lingkup biologi yang ada di semester 1 kelas 10. Oke, kita ingat-ingat lagi. Langsung aja kita bahas. Di sini ada soal sekelompok tumbuhan sejenis yang hidup di sebidang sawah berdasarkan konsep ekologi merupakan suatu apa? Nah, ini ada kata clue, di sini ada tumbuhan sejenis, ya kan? Tumbuhan sejenis yang ada di sebidang sawah. Nah, kalau sudah dikatakan sawah, berarti dia sudah masuk ke dalam komponen ekosistem. Kalau hanya tumbuhan sejenis berarti dia termasuk dalam populasi yang sama. Nah, kalau tumbuhan yang sejenis, kemudian kalau tumbuhan yang berbeda jenis berada dalam satu wilayah, itu disebut sebagai komunitas. Kalau spesies endemik itu adalah spesies asli daripada daerah itu sendiri gitu. Kalau gulma air, enggak ya, gulma air, no, kok centangnya. Jadi silang aja nih. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, semoga kalian paham dengan pembahasan kali ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Jangan lupa kalian tetap stay tune di ruangsiswa.net. Jangan lupa di like juga dan juga di subscribe. Oke, sampai jumpa. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Dadah.